asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna wala ta'mizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisawis mufusukum badal iman wa man lam yatub fa'ulai kafirun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, nah yang pertama etika, etika meningkatkan apa silaturahim bagi muslim berkemajuan. Jangan satu kaum mengolok-olok kaum yang lain walaupun sifatnya apa namanya main-main. Ya karena kadang-kadang antar pemimpin itu mengolok-olok kadang-kadang berlebihan. Atau menurut kita ini kan keadaan aja, nggak tersinggung. Tapi kita tidak tahu bagaimana sifat dia. Dan jangan-jangan kata-kata yang kita lontarkan yang sifatnya olok-olokan permainan itu bagi dia itu akan sangat menyakitkan. Mungkin dia punya itu jangan sama sekali. Itu sangat meningkatkan silaturahim yang berkualitas itu. Jangan mengolok-olokan ya kaum yang lain. Kenapa? Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokan itu jauh lebih bagus daripada yang mengolok-olokan. Yang kedua, perempuan, wanita-wanita, jangan mengolok-olokan wanita yang lain. Nah, boleh jadi wanita yang diolok-olokan jauh lebih bagus daripada wanita yang khusus untuk mukmin yang berkemajuan.
jangan apa tadi mencari-cari kesalahan orang lain. Di istilahnya kalau ibu-ibu adalah punya wartawan atau wartawati, ada orang sengaja mencari profesinya mencari kesalahan orang lain, lalu disebarluaskan. Kadang-kadang kesalahan satu jadi 10 dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Dan sekarang banyak sekali di acara TV dan memang menarik bagi ibu-ibu. Bukan ibu di sini, di sana.